Tak bisakah kau baca hatiku? Bahwa diriku tak menginginkanmu lagi. Katakan padamu, Deva, kamu tahu kan kalau kesehatan dan waktu itu adalah dua hal yang begitu berharga. Tapi kenyataannya nggak semua orang mampu membagi waktu mereka di sela-sela kesibukannya untuk terus hidup sehat. Betul sekali Alin, dan yang namanya kesehatan ini akan semakin terasa mahal ketika kita sia-siakan.
Nah, kalau kamu sendiri tipsnya apa sih biar tetap bisa hidup sehat walaupun kan kamu sibuk banget? Nah, kalau saya sendiri untuk menyiasati jadwal syuting yang cukup padat, akhirnya saya pakai rumus 30% exercise, 70% kitchen. Jadi untuk menyiasati atau membayar waktu olahraga saya yang kurang, akhirnya saya menjaga dengan makanan-makanan yang sehat. Oh, inspiratif banget deh jawaban kamu. Sama seperti kategori yang berikut ini, Honorable Mention by Elman. Jadi Elman akan memberikan penghargaan kepada public figure pria Indonesia yang begitu inspiratif dalam menjalankan komitmennya untuk terus hidup sehat walaupun mereka begitu sibuk. Wow, luar biasa sekali ya. Semoga semakin banyak public figure Indonesia yang tentunya menerapkan gaya hidup sehat dan akhirnya bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dan tahun ini, Elmen telah memilih 3 sosok public figure dari bidang yang berbeda. Ada aktor, penyanyi, dan juga atlet. Luar biasa sekali. Dan inilah profil ketiga penerima penghargaan Honorable Mention by Elmen. Honorable Mention by Elmen. Hal terberat dalam sebuah perjalanan adalah memulai. Kalau saya takut, saya akan terus mencari alasan untuk menunda. Kalau saya takut, mimpi saya tidak akan terkejar. Banyak yang bertanya, apa resep saya agar tetap fit menjalankan aktivitas yang padat? Sederhananya, mulai saja dari olahraga yang paling cocok dengan kita. Dan ini menjadi panggilan jiwa bagi saya. Ketika saya terjun ke basket, maka saya harus jadi yang terbaik di lapangan. Di sela-sela kesibukan bekerja, sempatkanlah berolahraga. Karena hidup sehat itu bukan hanya untuk masa muda saja, tapi untuk di hari tua nanti. Karena sehat itu adalah komitmen. Investasi untuk masa depan. Gaya. Sekali lagi minta tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan, para sosok public figure yang tentunya sangat inspiratif. Dan sekarang langsung saja kita undang, ini dia para public figure yang akan menerima penghargaan Honorable Mention by Elmen. Ya, dan berhubung malam hari ini Maruli Tambu Bolon tidak bisa hadir, maka tentunya penghargaan akan kami kirimkan langsung untuk Maruli di tempat. Sekali lagi minta tepuk tangan yang meriah untuk Daniel Wenas dan juga Ibnu Jamil. Alhamdulillah, terima kasih untuk Elmen Awards, terima kasih untuk NET, dan terima kasih juga untuk OKJEK. Iya, gara-gara OKJEK saya dapat juga. Jadi meskipun saya sambil ngojek, saya gak pernah melewatkan kesempatan saya untuk berolahraga. Apapun itu, berapapun waktunya, saya sempatkan untuk tetap berlari. Kenapa? Karena saya mempunyai waktu yang terbatas. Dengan segala aktivitas, makanya saya sehat-sehatin untuk mengambil olahraga lari. Kalau saya mengambil olahraga sepak bola, saya butuh teman, saya butuh lapangan. Belum cuaca hujan, lebih ribet. Jadi saya butuh lari. Terima kasih. Silakan Daniel. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Elmen. Terima kasih kepada Net TV juga yang sudah selalu memberikan perhatian kepada dunia olahraga Indonesia. Semoga juga bisa membuat memberikan energi positif bagi olahraga Indonesia ke depannya. Terima kasih.
Sekali lagi, maju terus olahraga Indonesia. Congratulations sekali lagi, dan saya suka sekali kata-katanya, kesehatan adalah komitmen dan juga investasi untuk masa depan. That is right, dan pokoknya kita mau ngucapin selamat sekali lagi ya, congratulations untuk semua yang menang malam ini. Tapi boy, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Elmen Awards malam hari ini. I know, it's been fun. Pokoknya semoga ya, dari semua yang tadi kita lihat, semoga ini dapat menginspirasi kita semua. Betul. Aku, kamu, dan juga seluruh pria di seluruh Indonesia untuk menjalankan hidup yang lebih sehat. Hey, and guess what? Let me tell you, keep strong, keep healthy, tentunya bersama Elmen, and trust me, it works. Betul sekali. Tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pengisi acara Elmen Awards malam hari ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, yaitu Samsung Gear S3 dan juga Celebrity Fitness. Yes, that's right. You've been a great co-host. Tapi you Thank know what? You. Kita di sini semuanya kita buktiin kita ya. Kalau kita ini gaya hidupnya lagi. Tuh sehat. Semua berdiri, gak ada yang duduk. Semua berdiri. Ayo, everybody, let's get up. Boleh. Kita semua berdiri. Di studio ini kita semua akan party to our last performance. Siapakah dia, Marissa? Let's give it up for Soundwave and Rizky Fabian! Hey, I was doing just fine before I met you. Drink too much and then I miss you, okay. She's right off the top.